Selamat pagi para pencinta singkong. Pagi ini kita mengadakan penyemprotan singkong atau tanaman singkong. Ini bisa kita lihat ya, kita bisa lihat bersama-sama. Nah, ini singkongnya kondisinya rumput pun masih kecil-kecil. Tapi kenapa ini harus kita lakukan penyemprotan semenjak ini? Karena inilah pentingnya perawatan dari awal. Saya sampaikan kembali lagi, pentingnya perawatan dari awal. Jangan sampai rumput yang kecil-kecil ini nanti tumbuh besar dan nanti akan mengganggu pertumbuhan singkong itu sendiri. Nah, ini tanaman saya ini baru berumur pada hari ini 25 HST. Karena kemarin tanam itu di tanggal 27 Juni, sekarang ini sudah tanggal 22 Juli 2021 ya. Jadi usia ini baru 25 HST. Ini saya semprot dan sudah saya pupuk kemarin di usia 20 hari. Nanti bisa kita lihat pupuknya masih ada sisa-sisanya yang belum larut. Nah, ini sudah kesuburannya sudah luar biasa. Di dalam penyemprotan itu sendiri rumput ini ya kita menggunakan pembakar, karena pembakar ini saat kondisi rumput masih kecil-kecil ini rumputnya akan mati. Tetapi kalau rumput kita sudah tumbuh besar, sudah tinggi-tinggi, nah ini berbahaya. Makanya kita lakukan penyemprotan sejak dini mungkin, atau sejak ya rumput ini sudah kelihatan ini seperti ini kecil-kecilnya rumputnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini harus kita sudah lakukan penyemprotan agar tidak mengganggu saat pertumbuhan tanaman singkong itu sendiri. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini berumur 25 hari, rumputnya juga belum larut semua karena baru usia 20 hari kemarin kita sudah lakukan pemupukan. Nah, itu yang nyemprot, kita lihat, kita akan ke sana seperti apa proses penyemprotannya agar obat pembakar itu tidak mengenai batang singkong dan tidak mengganggu pertumbuhan singkong itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat pemompaannya perlahan agar supaya anginnya tidak terlalu keras ya. Semburan anginnya ini tidak terlalu, kita bisa lihat. Nah, jadi dirapatkan ke bawah, semburan anginnya juga tidak terlalu keras biar uapnya itu tidak mengganggu batang yang lain atau bakat batang singkongnya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nyemprot Pak Irudin. Rumputnya masih kecil-kecil ya. Masuk pas ini ya ukurannya ya. Nah, kita bisa lihat itu. Jadi biar nanti tidak mengganggu pertumbuhan dari singkong itu, dan angin yang kita keluarkan dari pompa ini tidak terlalu kencang biar tidak mengganggu juga untuk batang singkong yang kita tanam ya. Jadi apa alasannya kita penyemprotan ini kita lakukan sejak dini, yaitu alasannya agar rumput-rumput ini tidak dapat tumbuh dengan subur. Karena ini sudah kita lakukan pemupukan ya, sudah kita lakukan pemupukan. Nah, pupuk ini nanti tidak akan terganggu atau tidak dimakan oleh rumput itu. Nah, untuk itu saat usia rumput ini masih kecil kita harus lakukan penyemprotan agar rumput itu mati, tidak mengganggu, dan pupuk yang ada di pangkal batang-batang singkong yang kita pupukkan ini itu akan termakan maksimal oleh singkong itu sendiri, jadi tidak terganggu oleh rumput atau dimakan rumput. Nah, jadi setelah meresapnya pupuk itu dengan kondisi bersih, maka pertumbuhan singkong akan maksimal. Dan kebersihan ini, saya sampaikan, perawatan ini bukan hanya cukup sampai di sini, sampai panen pun ini jangan sampai ada rumputnya. Jadi harus kita jaga sampai bersih sampai panen. Semoga bermanfaat video ini. Sekali lagi, lakukan penyemprotan sejak dini agar singkong kita dapat tumbuh dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Herudin lagi nyemprot ya, berdua. Cuacanya mendukung. Nah, ini rumputnya masih sangat jarang, kita bisa lihat. Pemompaannya juga tidak terlalu kencang agar pembusukan atau semburan daripada obat tidak mengenai batang-batang singkong yang kita tanam biar tumbuh maksimal. Nah, nanti kita akan lihat berapa hari ke depan, 1 minggu nanti kita akan lihat pertumbuhannya seperti apa. Oke, Pak Herudin, kita tinggal dulu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat hasil setelah disemprot tadi, langsung dia beberapa jam langsung sudah layu ya, nah ini, jadi singkongnya aman, rumputnya yang masih kecil-kecil ya langsung mati. Jadi sekali lagi, kenapa kita harus semprot lebih awal, karena agar tidak mengganggu pertumbuhan singkong dan rumput itu masih kecil. Kita cukup pakai pembakar, maka rumput itu akan mati. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi buat para pecinta singkong, rawatlah singkong itu dengan baik sejak dini. Mudah-mudahan dengan kita merawat dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.